Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mister Han. Oke, jadi video kali ini kita bakal reaction video momen-momen apa ya ini sebutannya? Pokoknya momen-momen best ya ketika melewati kubangan ya tentunya atau jalan yang super hancur, jalan yang super rosak ya atau jalan yang nggak bagus lah untuk dilewati bus-bus ini ya teman-teman ya. Ya sebenarnya nggak cuma bus ya, ada juga kendaraan lain, ada yang mobil, ada juga yang truk mungkin ya, terus ada juga pengendara lain, pokoknya macam-macam lah. Ntar ya kita coba lihat aja, karena aku juga belum lihat juga nih videonya ya. So, oke, langsung aja nih masuk ke reaction videonya. Tapi seperti biasa nih, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ya, beserta tombol loncengnya, biar kalau aku update video baru, kalian bakal langsung dapat notifikasinya. Oke, mantap. Modus. So, oke, langsung aja masuk ke reaction videonya. Let's go. Alright, ini dia teman-temannya darinya channelnya Mas Arkan ya. Seperti biasa channelnya ada di deskripsi, silakan kalian cek kalau kalian mau cek video aslinya. Mantap lah ya. Ukurannya sama-sama lah ya. Bukan yang double deck ya atau yang ban belakangnya double. Waduh, waduh. Wow, dalam ya ternyata ya. Dalam, cuy. Waduh. Wes. Santai, cuy. Santai. Aduh. Mengoleng-oleng tuhnya ada ya. Aduh. Oke, santai. Ini olengnya karena kubangan ya tentunya. Jadi bukan dia oleng-olengkan ya, tapi karena emang kubangan ya kan. Waduh. Astaga. Merci nih bos ya. Waduh. Loh, ngangkat loh ban tuh. Ban kirinya nggak muter ya karena kena kubangan. Waduh, ada trailer juga di sini ya. Wanjay. Waduh. Nah, itu bis Haryanto akhirnya dia jalan. Oke, okay. ada bus lagi mana. Nih. Dia lah, kanan banget. Ya. Oh, ini beda jalan nih ya. Maksudnya pengambilan jalannya beda nih. Tadi sebelah kiri situ kan? Iya. Karena emang dalam banget ini kayaknya. Enggak tahu kalau sebelah sini ya. Oke. Okay. Bus dalam juga, Cuk. Oke. Okay. Nah, ini bagus nih, lebih smooth nih. Ini benar kayaknya nih ya. Enggak goyang-goyang kayak tadi ya kan? Karena ngambilnya dua arah ya, bannya itu diambilnya dua ya. Waduh. Tuh kan kalau yang kena cuman sebelah kayak gitu udah mereng-mereng sudah ya. Udah reng-mireng. Waduh. Wes, awas bos, awas, santuy. Aduh. Oke, ada truk juga di sini ya. Ada canter bos ya. Mantap. Waduh, ada canter box nih di sini ya. Oke. Waduh. Ini mobil apa nih? Mobil kecil nih, awas ya. Ngambil di situ, Cuk, bagian yang dalam itu ya. Aduh. Ambil kiri sekali sepertinya. Oke, ada yang double deck juga nih. Waduh. Yang tadi double deck enggak sih? Awas ya. Wah, sampai ngangkat ban depan kirinya. Wah, oh, gila. Sekali seumur hidup baru lihat double deck sampai ngangkat ban depannya. Waduh. Was asli ngangkat loh. Waduh, ngeri ya, ini ngeri sih, ngeri sedap udah. Tadi mungkin ya, jadi bannya error, itu yang ban belakangnya. Hah? Dia belok. Oh iya. Lah kok gitu? Ban lurus. Nah, ini ada lagi 27 trans nih. Ini yang baru nih, Gladiator. Waduh. Asli ngangkat loh tadi loh. Waduh. Itu makin dilaluin makin dalam loh. Aduh, ya by the way baru, ya. Baru langsung dilewatin sini. Itu ya, kubangannya bakal makin dalam udah ya. Aduh. Ini karena belakangnya nggak ada beban jadi spin dia. Ini harus ada bebannya dulu nah. Oke. Bapak-bapaknya naik ke belakang. Waduh. Waduh, kecemplung situ dong ya. Akhirnya dia bisa mundur. Oke. Iya bener cuy, karena nggak ada beban. Oke, mantap. Jadi kayak harus ngambil momentum dulu ya. Iya. Venom. Astaga, ini ngeri sih. Waduh. Kalau jadi penumpangnya ngeri sih. Sekarang giliran Haryanto. Dalam loh. Apakah? Wah, miring banget. Astagfirullahaladzim, miring banget. Ngeri. Ini kalau nggak kebayang jadi penumpangnya di dalam gimana seremnya itu bisa semiring itu. Aduh, ini ngeri sedap udah ya ini ya. Oke, ada satu lagi nih. Aduh, ini lebih kecil ya ukurannya ya. Iya.
Bukan yang double decker ini kan. Aduh. Ini ada SPJ okay. Nih. Oh, langsung ambil kiri dia. Oke. Wes. Tuh. Waduh. Astaga. Tuh, kayak seolah-olah kayak makin dalam ya kan, makin dilewatin kayak makin dalam aja yang berikutnya datang ya. Aduh. Ini harus ada pihak yang memperbaiki sih jalan. Aduh. Wow. Waduh. Ini harus ada pihak yang turun tangan ya nih untuk memperbaiki ya. Gak bisa cuy, ini membahayakan soalnya ya. Ngeri kalau bus yang kayak gini yang lewat ya kan. Jadi agam, jalanan di sini tuh selain yang melewati ini selalu kendaraan yang bertona sebesar, juga di sini tuh nggak ada saluran air untuk pembuangan airnya. Iya. Jadi kalau udah ada hujan atau genangan air sedikit aja, itu lama banget dia keringnya, karena emang nggak ada mengalir kemana ya airnya kalau udah ngumpul begini. Saluran airnya nggak ada. Aduh. Ini harusnya dibuat saluran air ya minimal. Kalaupun ada lubang, itu orang ngeliat. Nah, itu Haryanto, destroyer berangkat ya. Destroyer, penghancur. Waduh. Apakah benar bakal sebagai penghancur ya? Waduh. Penghancur melewati jalan hancur nih. Kayak mana nih? Waduh. Asli loh, kubangannya itu jelep kayak gitu kan, ban belakangnya. Aduh, udahlah. Waduh, ada lagi nih. Wait. Aduh. Serem. Langsung kayak gitu ya, tanpa babi bu langsung masuk ke kubangan ya kan. Waduh. Gunung Harta. Waduh. Untungnya tinggi-tinggi, enggak ada yang dibikin ceper sini ya, busnya ya. Aduh, ini kalau truk ceper udah ini ya. Aduh. Ini kekencengan ya ini, cuy. Astaga naga. Miring coreng miring. Pemirsa. Oh bagus nih bumper depannya nih. Kayak tersenyum gitu ya. Like a smile, mantap lah. Komando. Aduh. Wah, wes. Ngangkat loh. Aduh. Nah, ini sekarang trailer nih. Aduh. Semua bannya kayak mana itu? Waduh. Mobil pancing ini ya, atau mobil sepertinya di tempat aku mobil unjun ya, atau mobil pancing. Huh? Entah apa namanya, lebih tepatnya ini sih kalau tiap hari lewat sini yang air suspension siap-siap nyetok balon yang banyak. Aduh. Terus yang masih lip spring siap-siap nyetel. Aduh. Ini. Sering nyetel per nih kalau lewat sini nih. Parah banget lubangnya, ya Allah. Astaga. Ini buat yang baru lewat sini ngeri sih, yang baru lewat yang enggak tahu ya kan. Tapi kalau yang udah terbiasa ya tetap hati-hati juga lah ya. Aduh. Maju lancar. Ayo, merci. Yuk, bisa. Waduh. Aduh, malah mepet lagi ya kan. Udah mepet ya udah jalannya. Yang ini lagi ya. Aduh. Ini double decker juga nih kan. Enggak ya? Astaga, langsung turun ke kubangan semua ya. Ini ngambil jalan tengah nih ya. Harapan Jaya. Nah, ada Ronton juga nih. Waduh, ini bawa apa ya? Bawa gas kayaknya ya. Iya kah? Aduh. Ini yang pakai air sus kayaknya. Aduh, udahlah, nyerah lah ya. Yang ceper-ceper udah jangan lalu-lalang di sini ya. Auto gas stroke ya. Aduh. Kalau motor sih ya bablas langsung aja ya kan. Nah, ada bus lagi nih yang lewat ya. Waduh. Santai bos, santai. Idi. Loh. Oh, sampai ngasap loh. Sampai berasap ban belakangnya ya. Aduh. Gunung Harta lagi nih, banyak Gunung Harta ya lewat sini ya. Bannya double ya kan. Waduh, was. Santai. Ini hati-hati yang pejalan yang di samping ya, takutnya
kalau kenapa-kenapa semoga enggak ya kan, takutnya kejatuhannya. Ngeri-ngeri juga nih. Saya santuy 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 ya. Oke, ada Handuyo. Was, ngambil jalan tengah, cuk. Semuanya jatuh ya. Bannya semuanya jatuh. Astaga, astaga wet. Weh, 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 santuy, santuy. Ini jadi arena mengoleng-oleng ya. Aduh, aduh, aduh. Yang lewat sini wajib oleng ya. Alright, mungkin sampai di sini saja untuk videonya ya, teman-temannya. Waduh, ngeri-ngeri juga tadi ya. Itu harus ada yang turun tangan tuh ya untuk memperbaiki jalannya, tentunya struknya untuk mengkondisikan supaya lebih baik lah. Karena kalau tetap kayak gitu ya, ya makin parah aja udah hari-harinya ya. Nggak mungkin jadi baik kalau nggak turun tangan diperbaiki, nggak bakal bagus sih ya. Tetap kayak gitu-gitu aja ya. Malah tambah parah lagi ya kan. Waduh, ini harus ada pihak yang turun tangan ya, tentunya. Mantap lah. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.